pemuda diduga sindikat peredaran sabu ditangkap di sebuah rumah kosong tak berpenghuni di Lampung. Ketiganya sedang asyik mengemas paket sabu yang akan dijual sembari menikmati narkoba jenis tembakau sintetis dan ganja. Saya urin nanti? Iya. Nah. Maaf, pas kamar habis mecah ya. Tiga pemuda sindikat pengedar sabu diringkus anggota Satreskrim Polsek Metro Pusat Kota Metro Lampung. Ketiganya ditangkap saat sedang mengemas sabu ke beberapa paket kecil yang rencananya akan dipasarkan ke wilayah Kabupaten Lampung Timur. Para pelaku RA, RF, dan MR ditangkap di sebuah rumah kosong yang berada di Kelurahan Hadimulyo Barat. Usai petugas menerima laporan masyarakat yang curiga melihat aktivitas sejumlah pemuda di lokasi kejadian. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 3,44 gram, alat isap, piprex, ganja sebanyak 1,44 gram, serta timbangan digital dan tembakau sintesis seberat total 88 gram. Dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis tembakau sintetis. Menurut pengakuan mereka, mereka melancarkan aksinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Mereka adalah bandar menggunakan akun Instagram yang pasarnya atau konsumennya berada di wilayah Bandar Lampung. Ketiga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kota Metro dan dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Listanto, iNews melaporkan.